Apabila di dalam dirimu ada hidup yang sejati, temuilah hidup yang sesejati-sejatinya hidup. Apabila di dalam dirimu ada rasa yang sejati, temuilah rasa yang sesejati-sejatinya rasa. Apabila di dalam dirimu ada kasih yang sejati, temuilah kasih yang sesejati-sejatinya kasih. Apabila di dalam dirimu ada rindu yang sejati, temuilah rindu yang sesejati-sejatinya rindu. Apabila di dalam dirimu ada rasa sayang yang sejati, temuilah rasa sayang yang sesejati-sejatinya sayang. Apabila di dalam dirimu ada cinta yang sejati, temuilah cinta yang sesejati-sejatinya cinta. Dalam badan kotu ibadah ini, rasa ape rasa aki, paling dulu merasa tak tapangki. Ilahi ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu disadari bahwa kita sebagai pejalan atau salik di dalam bertafakur, bukan kita yang mengatur jalan menuju ubun-ubun dan bukan kita yang mengatur jalan menuju ke kulbi. Kita hanya melakoni, mengamalkan saja perjalanan masuknya nafas dan keluarnya nafas. Sedangkan pengaturan perjalanan nafas ini menuju ke ubun-ubun dan perjalanan nafas ini menuju ke kulbi adalah laduni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang mensengajakan, kita tidak mampu dan bahkan salah jalan dan tersesat. Karena itu urusan gaib dan halus, teramat sangat halus. Maka dengan jalan berbaiat kepada mursyid, mursyidlah yang mengkawal secara spiritual gaibiah, secara gaib, secara ruhaniah.
Bagaimana caranya mursyid dan robita mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengawal menuntun perjalanan menuju ubun-ubun dan menuju ke kolbi? Itulah dengan cara diawali bertawasul Fatihah, melakukan konektivitas berhubungan secara gaib melalui tawasul Fatihah kepada baginda Nabi sebagai robita mursyid, kepada para malaikat, kepada sahabat Nabi, dan kepada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai imamnya para wali dan kekasih Allah, lalu kepada mursyid. Ketika melakukan konektivitas, channel ini menyambung bertawasul Fatihah kepada hamba-hamba Allah ini, maka secara gaibiah insya Allah jiwa dan rohani daripada hamba-hamba yang ditawasulkan Fatihah ini akan mengkawal perjalanan itu dengan kehendak dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada ubun-ubun kepala ataukah menuju kepada kulbi. Mana yang menuju kepada ubun-ubun kepala, itulah nafas halus yang ada pada rongga hidung sebelah kiri. Mana yang menuju kepada kolbi, itulah nafas kasar yang berada pada rongga hidung sebelah kanan. Nafas kasarlah yang keluar, nafas haluslah yang masuk. Nafas halus masuk selalu menuju ke ubun-ubun kepala, nafas kasar keluar dan masuk selalu menuju ke kolbi. Nafas kasar tugasnya keluar, nafas halus tugasnya masuk. Ketika nafas halus masuk, berkolaborasi membentuk sebagaimana profil jiwa, maka insya Allah apabila dia turun ke kolbi, tandanya kita tidak pernah mengantuk insya Allah. Dan apabila dibuka kasaf pendengaran, maka insya Allah kita mendengar suara kolbi dengan kasah pendengaran hati batin kita, Allah, 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 Allah. Sampai pagi pun kita duduk bertafakur, tidak pernah kita memiliki rasa kantuk dan tidak pernah kita tertidur. Tetapi kalau nafas halus ini membentuk profil seperti jiwa, kemudian masuk di ruang hampa, ubun-ubun kepala, jatahnya pasti kita ngantuk dan tertidur tidak sadarkan diri. Sampai pada puncaknya mengalami kematian, mati syurika, mati tabiika, atau mati maknawi. Adapun dua-dua ini berperanan berkolaborasi menjadi satu profil membentuk jiwa. Itulah dengan cara tahan nafas atau zikir nafas dengan metode tahan nafas. Dengan cara metode tahan nafas, maka nafas halus dan nafas kasar berkolaborasi menjadi satu nafas saja atau satu jiwa yang membentuk profil seperti jasad atau batang tubuh kita. Untuk itu, maka yang lebih cepat di dalam membentuk profil dan pesiar entah di ubun-ubun kepala atau di kolbi adalah dengan cara zikir nafas tahan nafas. Sedangkan zikir nafas dengan napi isbat, insya Allah masing-masing memiliki peranan dan tugas. Kalaupun dia berkolaborasi, itu pun adalah kehendak dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala atau ladunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Abu mengatakan bahwa ke kolbi dunia, ke ubun-ubun kepada akhirat? Karena di kolbi adalah Allah Nur Muhammad, utusan Allah. Sedangkan di ubun-ubun kepala adalah Allah Nur Zat. Allah Nur Muhammad di kolbi bertemu dengan Allah Nur Zat, maka fana dan lenyap lebur yang ada hanyalah Nur Zat yang ada. Itulah kematian. Itulah akhirat. Akhirat identik dengan kematian. Dunia identik dengan kehidupan. Maksudnya akhirat identik dengan kebinasaan. Tiada lagi aku hamba, binasa. Yang ada hanyalah aku Allah. Hanya ada satu, Zat. Sedangkan untuk aktivitas mendapatkan rizki dunia dan akhirat, maka di dalam melakoni tafakur, ketika nafas keluar, insya Allah itulah menjemput rezeki dunia,
dan ketika nafas masuk menyimpan rezeki akhirat. Maka kalau mau menjemput rezeki dunia, mendapatkan rahmat kasih sayang tentang rezeki dunia, gunakanlah nafas kasar dengan keluar, atau lebih tepatnya lagi dan lebih mudah lagi, menggunakan nafas yang ada di mulut dengan cara berzikir lisan atau berzikir zahir dengan mengeluarkan suara. Amalia wirid zahir insya Allah dan doa zahir, maka dunia akan datang. Tetapi kalau tak mau menuju ke akhirat, pakailah nafas dengan cara mengisbatkan atau dengan cara menahan nafas. Maka insya Allah rezeki yang didapat pun rezeki akhirat, perjalanan kematian pun perjalanan kematian menuju negeri zat akhirat insya Allah. Kembali kepada awal, bahwa untuk menuju ke zat dan menuju ke kolbi bukan dengan cara kita mensengajakan, karena itu gawean prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dahsyat. Proses menuju ke ubun-ubun dan proses menuju ke kulbi adalah hal gaib. Kita tidak memiliki kemampuan kecuali dengan kekhusyuan dan penyerahan diri secara total. Maka jika zikir kita apabila sudah tenggelam, insya Allah laduni Allah lah yang menentukan perjalanan itu, apakah menuju ubun-ubun atau menuju ke kolbi. Kita hanya mendapatkan isyarat dan tanda zahir fisik atau isyarat dan tanda batin kita. Tanda fisik ialah batang tubuh atau jasad kita telah fana atau mati. Tanda batin adalah napas kita pun telah tenggelam dan tiada. Yang ada hanyalah kasah penglihatan gaib seperti kita menonton televisi, dan perjalanan indah jiwa kita, diri kita, dari negeri malakut yang satu ke negeri malakut yang lainnya. Kemudian sampai diri ini yang kita nonton seperti televisi itu hilang dan padam. Yang ada hanyalah kehidupan zat maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatlah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.